Jadi kita ingin sharing sedikit terkait uh, sistem keuangan di Utsia. Jadi ada skema pembayaran uh, UKT ya, uang kuliah. Terus alur pembayaran UKT dan cuti kuliah Uh, alur pengunduran diri ini uh, sangat tidak disarankan ya apalagi teman-teman baru mau mulai <laughs> terus yeah. uh, hotline dan email keuangan baik jadi untuk skema UKT saat ini kita di semester ini masih menerapkan enam kali cicilan ya kalau di banyak kampus uh, kebanyakan uang kuliahnya harus dibayar di depan saat ini kita memberikan keringanan bisa dicicil enam kali dalam satu semester setiap bulannya Rp500.000. Uh, rupiah uh, dan tidak ada biaya gedung, tidak ada tambah-tambahan yang lain ya. Uh, tolong diperhatikan dari segi tanggal-tanggal ini, uh, 6 Oktober ini sudah lewat yang kemarin ini hari ya. Rabu. Terus nanti yang cicilan kedua 29 Oktober, 28 November, uh, 19 Desember, 2 Januari dan 23 Januari. Uh, disarankan Supaya teman-teman bisa ikut uh, UTS dan UAS, uh, tolong uh, dilunasi ya. Masing-masing cicilan tersebut, untuk semester kedepannya akan ada perubahan dari enam kali cicilan. Kita akan menurunkan menjadi tiga kali. Jadi, ini uh, advance warning ke teman-teman ya. Nah, terus alur pembayarannya di sini, jadi kita ada mahasiswa yang direkrut oleh tim di UNSIA yang menggunakan virtual account di bank BNI dan ini dapat di generate di Siakat dan juga teman-teman mahasiswa yang direkrut oleh teman-teman dari Pintaria Haruka Edu menggunakan virtual account bank BCA jadi ada ada dua bank account tergantung dari mana teman-teman uh, menjadi mahasiswa unsia kalau yang dari unsia langsung lewat virtual account bank BNI kalau dari Pintaria dari virtual account Bank BCA, kita juga ingin memberitahukan kalau ingin mendapatkan diskon, ya, disarankan dibayar penuh. Nanti, di depan, di awal semester dibayar penuh, maka teman-teman akan mendapatkan potongan sebanyak Rp 200.000, ya. Jadi, lumayan tuh dari tiga juta satu semester, ada Rp 200.000, jika dibayar di depan terus untuk teman-teman yang membayar kuliah sampai akhir semester akan mendapatkan potongan 1,4 juta ya. 200 ribu dikali uh, 7 ya. Jadi uh, jika mau lebih hemat nah uh, lebih baik dibayarnya di depan. Nah, uh, cuti seperti tadi Pak Ucu sudah menjelaskan uh, tidak disarankan untuk cuti di semester-semester awal dan kalau tidak salah ada dua kali ya cuti yang bisa diambil. Uh, alur pembayarannya, jadi seperti tadi Pak Wahab juga menjelaskan, jangan tiba-tiba menghilang ya, menghilang uh, tanpa ada kabar. Jadi kami sarankan kalau memang harus cuti, ya tolong konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan kaprodinya, Terus nanti ada formulir yang harus diisi oleh teman-teman ya, form permohonan cuti nanti diminta saja di bagian administrasi akademik ataupun bisa didownload ya, di download ya di, siakat. terus setelah itu diajukan di siakat cutinya terus ada tagihan cuti untuk pembayaran 500.000 ribu. Nah, jadi kalau mau cuti di semester berikutnya 500 ribu yang dibayarkan. Jadi tidak tidak usah bayar uang kuliah full 3 juta, tapi bayar 500 ribu. Terus nanti cuti formnya di submit dengan bukti pembayaran, terus nanti mahasiswa bisa mengambil persetujuan cuti di BAA. Nah, kami sarankan seperti, ini kan perjalanan yang cukup lama ya, teman-teman ya, tiga setengah tahun sampai empat tahun. Jadi seperti perjalanan yang cukup lama, tolong dipertimbangkan, dipersiapkan ya, supaya nanti bisa cepat lulus dengan kumlaut ya. Jadi kalau nanti mau cuti, tolong dipersiapkan, dipertimbangkan, diinformasi jauh dari sebelum minimum paling lambat sebelum mengisi KRS di semester berikutnya, supaya kita bisa me melakukan persiapan juga kelas-kelas yang harus disetting ya oleh oleh tim akademik. Nah jika teman-teman tidak melaporkan dan hilang nanti teman-teman bisa uh, diberikan sanksi uh, baik akademik dan juga bisa ada sanksi keuangan ya. Uh, Di mana nanti uh, mungkin data hasil perkuliahannya tidak bisa kami share sebelum uh, dilunaskan sebelum mengikuti peraturan yang ada. Jadi tolong jangan menghilang seperti tadi wejangannya Pak Wahab kalau ada masalah apapun tolong dibahas ya kita di sini uh, siap untuk uh, mendukung memberi konsultasi melayani teman-teman ya nah ini juga yang sangat-sangat kami tidak sarankan ya alur pengunduran diri ini baru mau mulai kuliah sudah mau cuti sudah mau pengundurkan diri tapi uh, ya kita semua pasti ada alasan yang mungkin sangat urgent sangat penting terpaksa harus mengundurkan diri ya oke okay. jadi sama juga prosedurnya meminta form pengunduran diri di bagian administrasi akademik terus di upload disiapkan tapi sudah ditandatangani bisa digital ya tentunya karena kan teman-teman dari Sabang sampai Merauke bahkan sudah global jadi digital saja tanda tangan dosen pembimbing akademik Kaprodi dan bagian administrasi akademik terus diinformasikan dari bagian BA kami akan menginformasikan ke bagian keuangan untuk menerbitkan surat keterangan bebas biaya administrasi akademik. Hmm. Setelah itu kami akan cek benungan nih sudah dibunaskan dari biaya-biaya kuliah semester-semester yang lalu disiapkan. dan kalau memang sudah selesai kami akan menerbitkan surat keterangan bebas biaya administrasi akademik. Tapi uh, ya ini kami sarankan kalau bisa jangan lah ya, soalnya kan kalau mau kuliah supaya cepat lulus, cepat kumlat, ya idealnya jangan uh, memikirkan pengundurkan diri. Um, untuk informasi lebih lanjut di sini nanti teman-teman bisa uh, ke website link yang tadi sudah di-share di grup chat ya bit.ly slash pensamaku eh, di situ banyak sekali video-video terkait dengan uh, proses perkuliahan di kita terus juga kita ada hotline ya hotline baik untuk di tim usia uh, Utsia uh, di mana ada hotline kemahasiswaan hotline keuangan email email keuangan ini di keuangan@mail.unsia.ac.id tapi kalau ada teman-teman yang Melalui Pintaria juga ada hotline keuangan Pintaria dan juga ada di fresh desk-nya uh, Pintaria Unsia. Uh, untuk menutup kata, kami juga memberikan uh, beberapa uh, beasiswa, ya. selain tadi kalau beasiswa full pembayaran, ada diskon uh, yang cukup besar, dan uh, juga kalau nanti uh, selama pandemi ini teman-teman bisa... Uh, kinerja kuliahnya cukup tinggi nanti akan ada potongan-potongan uh, ya untuk uh, memotivasi teman-teman. Jadi kalau mau dapat diskonnya cepat lulusnya, idealnya bayarnya tepat waktu atau uh, di depan di setiap semester dan IPK-nya IPS-nya diusahakan tinggi. Jadi sudah kuliah cepat, sudah kuliah fleksibel online dapat diskon lagi seperti itu. Uh, dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih banyak Pak Gerald untuk paparannya. Jadi ini kita mungkin ada sesi tanya jawab ya. Ini coba lihat di kolom chat mungkin ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. disilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa diintip untuk pertanyaan bagian keuangan. Baik. Ya. Wah ini ada pertanyaan nih Pak Gerald Cuma uh, mungkin hanya perlu ditegaskan kembali oleh Pak Gerald Ini, itu tolong ditampilkan di layar Nah ini untuk batas waktu pembayaran nih Pak Ji Mungkin uh, teman kita ini kurang menyimak tadi Pak Ji ketika Pak Ji uh, memaparkan materi Mungkin ditegaskan lagi Pak Ji untuk batas waktu pembayaran semester ini Pak Ji Silahkan Pak Ji Ya, jadi uh, untuk batas waktu akan ad ada cicilan enam kali ya untuk semester ini. Jadi cicilan yang pertama tuh kemarin 6 Oktober ya hari Rabu. Iya, sudah lewat terus, ya. Terus sudah lewat. Terus yang kedua nanti 29 Oktober. Yang ketiga 23 November. Terus kita ada UTS ya di akhir November ke awal Desember. Uh, terus yang keempat 19 Desember sebelum libur akhir tahun, kelima e, 2 Januari, terus ke 6 23 Januari. Nanti materinya bisa dicek ya di video. Jadi tanggal-tanggal itu sudah sudah bisa di share. Uh, mungkin saya langsung menjawab aja nih ya, karena sudah banyak apa? Oh iya, silakan sudah pak. Sudah banyak. curut, -curut ya. coba nih saya. Ya silakan pak Gerald. Uh, Oke okay. untuk pelunasan full semester Bagaimana yaitu di depan ya uh, jika dibayar di cicilannya pertama nanti langsung kita akan memberikan potongannya uh, di semester berikutnya jadi misalnya di semester ini uh, kita uh, mahasiswa sudah sudah bayar nanti bisa kita uh, berikan potongannya di, di semester berikutnya uh, bisa di berikutnya atau di semester ini Kayak, kalau nggak salah di semester ini. Jadi bisa langsung dapat diskon 200000 di semester ini. Jika bayar sebelum tanggal ini disesuaikan, sebelum tanggal yang disesuaikan, wah itu kita sangat welcome sekali ya kalau bayarnya sebelum tanggal. Jadi lebih awal akan lebih baik. Diskon 200000 mulai berlaku, um, ya sebetulnya semester ini cuman kemarin cicilan yang pertama tanggal 6 ya. Jadi yeah. kalau mau lebih, uh, diskonnya mulai untuk semester berikutnya. Bagaimana sudah menyicil dan ingin melunasi semester tersebut nanti bisa uh, jika ingin mau mau melunasi bisa bisa hubung kami di keuangan untuk pelunasan full semester ya itu di di awal semester bisa langsung uh, mendapatkan cicilan kalau telat melakukan pembayaran apakah ada denda dan sebagainya saat ini masih belum ya saat ini masih belum tapi nanti bisa di dikenakan sanksi uh, mulai semester depan. Tapi saat ini masih masih belum. Untuk cicilan yang tiga kali, batas waktunya gimana? Di situ tadi saya sudah jelaskan, nanti bisa dilihat tanggal-tanggalnya. Uh, oh, sorry, untuk tiga kali nanti akan ditetapkan. Jadi kalau saat ini kan setiap enam bulan, untuk semester berikutnya berarti setiap dua bulan uh, batas waktunya. Tapi akan ada di semester depan. Uh, ada beasiswa yang jalur nilai pot itu beasiswa potongan harga atau gimana? Ya itu jadi potongan harga ya teman-teman uh, yang uh, ada IPS-nya tiga uh, di atas tiga uh, itu diberikan potongan 400 ribu, IPS tiga di atas 3,25 diberikan potongan 500 ribu dan yang di atas 3,5 dipotongan. 600 ribu, jadi 3 sampai 3,24 dapat 400 ribu potongan untuk semester tersebut. Terus 3,25 sampai 3 uh, titik 50 diberikan 500 ribu, terus di atas uh, 3,50 di atas dapat 600 ribu. Jadi lumayan tuh, dan itu akan diberikan cicilan eh, potongannya di uh, semester berikutnya. Uh, untuk cicilan kedua, batasnya 29, apakah boleh dibayarkan tanggal 1 November? Ya, silakan. Ya. Uh, tapi uh, pastikan saja jangan sampai lebih telat dari uh, UTS supaya nanti teman-teman bisa kuliah, uh, bisa mengikuti ujiannya. Permisi, Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara mengklaim potongan jika membahas satu semester sekaligus. Nanti itu di di awal semester langsung akan kita berikan diskon uh, nanti bisa dihubungi uh, oleh tim keuangan kita right. uh, dalam minggu ini mengalami kendala untuk bayar cicilan ketiga tertulis expired nanti kita coba follow up ya Pak uh, Yakub uh, oleh tim keuangan kami uh, tolong hubungi Kak, uh, tim keuangan kami untuk uh, menyelesaikan masalahnya uh, kan itu pembayaran ada yang dua kali dalam sebulan semisal untuk pembayaran setiap bulan di tanggal 28 bagaimana mengikuti mengikuti tanggal gajian uh, bisa nah ini kalau gajian ya memang variasi ya tergantung perusahaan gajiannya berapa hmm. tapi kalau saran kami sih uh, mengikuti deadline yang tadi ya cicilan uh, uh, setiap bulannya seperti yang sudah ditetapkan pembayaran untuk semester kedua seperti apa nanti kita akan jelaskan di uh, awal semester depan ingin bertanya apakah ada batas waktu pembayaran setelah tanggal tersebut ya yeah, uh, Batas waktunya dari tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan saat ini masih belum ada sanksi, tapi disarankan lagi sebelum UTS sudah bayar tiga cicilan. Sebelum UAS sudah bayar tiga cicilan, mau tanya, apakah ada biaya seperti biaya UAS, UTS untuk biaya bimbingan, dan lain-lain? Tidak ada, jadi kita semuanya paket, tidak ada biaya-biaya kejutan, ya, tidak ada <laughs> biaya, biaya kejutan, perintilan-perintilan, <laughs> tidak ada biaya UTS, UAS, bimbingan, tidak ada. Uh, yeah. untuk siswa berprestasi pengajuan beasiswanya akan kita informasikan uh, langsung karena kita sudah ada di sistem jadi nanti bisa kita langsung berikan ya uh, prestasi biaya seperti apa. Apakah bisa melunaskan seluruh semester 4 tahun sangat bisa ya. Yeah, sangat boy. bisa. Dianjurkan jadi, ya Pak ya. Yeah. Dianjurkan <laughs> kan uang kuliah juga sangat affordable ya cuma 24 juta. Jadi kalau mau dapat langsung itu diskon 1,4 bisa dibayar langsung di depan nanti bisa mendapatkan potongan di depan Pak saya kan sedang bekerja dan gajian tiap tanggal apakah bisa disesuaikan jadwal pembayaran kuliahnya yang tadi saya ada tanggal 19 soalnya um, ya bisa di, dibahas ya tapi intinya jika diselesaikan sebelum UTS dan sebelum uas minimum uh, dua minggu sebelumnya jadi kita bisa memastikan teman-teman yang sudah sudah lunas pembayarannya. Kalau enggak nanti bisa ada resiko di tidak diizinkan untuk ambil ujiannya. Baik. Persoalannya kayaknya udah mirip-mirip ya semuanya. Iya, ini kayaknya uh, pertanyaannya nih senada semua dan sebetulnya senada kalau tadi apa yang disampaikan Pak Gerald secara utuh pasti bisa terjawab gitu. Nah, kebetulan tadi sudah ada hotline disampaikan di kolom chat Zoom juga. Mungkin teman-teman bisa copy paste dan disimpan supaya nanti kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan keuangan bisa hubungi ke sana ya Pak Gerald ya. Ya, ya bisa bisa, Baik. bisa bisa tinggal hubungi. Baik, terima kasih. terima kasih banyak Pak Gerard atas kesempatan atas waktu yang telah diberikan dan paparan yang diberikan. Nah, ini kebetulan kita harus beranjak ke mata acara berikutnya Pak Gerard ya. ya. Jadi uh, sekali lagi diucapkan terima kasih. Mungkin sebelum uh, beranjut, Pak Gerard mau menyampaikan pesan-pesan tertentu pada rekan-rekan yang akan menjalani perkuliahan. Silakan Pak. Ya, uh, jadi saran saya uh, menempuh program. Ses kuliah ini sebuah uh, petualangan ya, sebuah perjalanan yang cukup panjang dan supaya di perjalanan tidak pingsan, dipastikan teman-teman ada motivasi yang kuat, waktu kuliah yang kuat uh, disisikan setiap minggu dan juga pendanaannya yang cukup ya. Soalnya ya. kalau nanti kayak mau mendayung dari satu pulau ke pulau berikutnya tidak cukup air, tidak cukup tenaga, tidak cukup waktu nggak akan sampai. Ya, jadi yeah. hmm. uh, pastikan situ setiap motivasi, waktu, dan juga uh, cukup pendanaan.